Assalamualaikum Mas Bro. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan bongkar power ini. Power punya SBR Audio. Yang berada di Sumberagung. Yang kemarin kita review ya. Yang angkat speaker Asle 18 in LF 18 V400 channel sebelah, yang sebelah 15 in kali 2 ya. Yang sebelah 18 in kali 2, yang sebelah 15 in kali 2. Yang sudah saya video kemarin Mas Bro ya, cek soundnya. Cek soundnya bisa dilihat di video saya sebelumnya atau klik tautan di atas ini. Oke, langsung saja kita bongkar powernya. Apakah benar 15 ampere? CT-nya berapa? Pakai driver apa? Langsung kita bongkar. Hai, dalamnya waduh kotor sekali. Lama nggak dibuka ini Mas Bro, kotor. Ini dalamnya Mas Bro, waduh, dalamnya sudah kotor sekali Mas Bro ya. Nah, ini trafonya. Oh, ini trafonya 15 ampere Mas Bro. Diameternya lumayan besar tapi dia pendek ya, ketinggiannya itu enggak tinggi. Ini berapa senti? 5 senti lebih, agak pendek gitu Mas Bro. Elko-nya pakai Elko Epsilon 100 volt 10.000 mikro kali 6, pakai protektor Mas Bro. Sebelah kiri pakai Toshiba nih transistornya, 2SC5200, sebanyak 1 2 3 4 5 6, loh, 6 ya, 6 ternyata, 6 saya kira dulu 7 Mas Bro, 6. Nah, ini drivernya Mas Bro, ini MCFD ini Mas Bro, CFD V2 kanan kiri, ini yang kanan TV2. Nah, yang channel sebelah kanan ini pakai Sanken Mas Bro, 2SC29225DY, sebanyak 1 1 2 3 4 5 6, 6 set Mas Bro ya. Tuh powernya, dalamnya seperti ini. Kipasnya menggunakan kipas AC merek Happy. Oke, sekarang kita cek tegangannya berapa VAC Mas Bro ya, berapa VDC. Kita cek. Oke Mas Bro, kita nyalakan nih AV-nya ya. Ini plusnya. Itu 64 ya Mas Bro ya, 64 VDC ini. Berarti ini enggak ada 65 VAC Mas Bro. Ini sekitar 45 VAC ini Mas Bro ya. Ternyata ini trafo 15 ampere dengan tegangan 45 VAC Mas Bro. Tapi sudah mampu angkat speaker 18 in kali 2 dan 15 in kali 2 Mas Bro. Oke, sekian video dari saya. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum.